sama kita hormati rektor, wakil rektor, dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Putra Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus Pak Suryandi Asmi. Kemudian yang kami hormati pendiri Pak Hasan Basri senior kita, Wali Kota Solo pertama, dan juga beliau termasuk pembantu gubernur wilayah 3 pada zaman didirikannya Universitas Mahfud Alam Menjamin. Yang kami hormati Ketua Alumni Pak Desmond. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Wakil Wali Kota Solo Pak Rainer. Alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Walaupun kita sangat tahu sekali beliau ini sangat sibuk karena akan berkompetisi pada Pilkada 2020 ini, salah seorang calon Wali Kota Solo. Mudah-mudahan beliau berhasil dalam pilihan beliau. Yang kami hormati Anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Negari. Kemudian yang berbahagia para wisudawan, wisudawati, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada siang hari ini masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi sambil melaksanakan tugas yang diamanahkan pada kita, yaitu pelaksanaan wisuda Universitas Mahaputra Muhammadiyah yang ke-46 tahun 2020. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam suasana yang sedikit berbeda, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kami apresiasi pada hari ini kita melakukan wisuda sesuai dengan standar protokol kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dengan physical distancing dan social distancing tidak mengurangi makna dan arti dari acara yang kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor yang sebelumnya sudah hadir ke Sawalunto menyampaikan undangan untuk menghadiri acara wisuda hari ini. Kemudian sekaligus menyampaikan sambutan. Jadi pertama kami jawab pada waktu itu, etikanya, seyogyanya yang memberi sambutan itu adalah tuan rumah. Jadi izin Pak Rainer ya, kita memberikan sambutan, tapi dijawab oleh Pak Rektor. Gantian ya Pak ya. Dijawab oleh Pak Rektor pada waktu itu tentang sejarah pendirian Universitas Mahaputra Muhammadiyah. Jadi pendirian kampus Universitas Mahaputra Muhammadiyah ini hasil kesepakatan dari pemerintah provinsi dan 5 kabupaten kota yang ada pada waktu itu. Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawalunto, dan Kabupaten Sijunjung. Kalau kita kerucutkan pada periode ini berarti sudah 7 kabupaten kota yang memiliki, karena ada beberapa daerah yang sudah dimekarkan
yaitu Kabupaten Solo Selatan dan Kabupaten Damansraya. Ini dalam rangka mempermudah anak-anak kita yang ingin berkuliah dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, karena waktu itu kampus hanya ada di daerah Padang dan Bukit Tinggi. Dalam rangka memudahkan, dan alhamdulillah niat itu tercapai. Maka dengan tercapainya niat itu, yang memberi sambutan pada acara wisuda seyogianya adalah 5 daerah yang bersangkutan secara bergiliran. Maka pada hari ini didapat jatah untuk daerah Kota Solo itu yang pertama. Yang kedua, keinginan kami ke sini karena nama yang dibawa itu juga adalah nama Mahaputra Mamanjamin, salah satu tokoh terbaik Sumatera Barat yang juga berasal dari Sawalunto. Maka kami ingin hadir di sini, ingin bertemu dengan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu pertimbangan. Yang kedua, kami ingin sedikit memberikan motivasi dan semangat bahwa nama Mahaputra Mamanjamin ini adalah nama yang sangat besar sekali. Jadi kepada mahasiswa yang telah wisuda pada hari ini, tentu dengan telah dilaksanakannya wisuda, dapat mengimplementasikannya ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Ada 3 proses yang harus dijalani, 3 pilihan. Yang pertama mencari kerja, yang kedua membuat lapang pekerjaan, yang ketiga adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini harus dipilih. Tapi dari ketiga sisi itu, yang penting para mahasiswa yang sudah tamat tentu harus berkontak, berhubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan bahwa kita alumni dari Universitas Mahaputra Mamanjamin ini adalah membawa nama besar dan tamatannya adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kita harus pede, karena nama yang kita bawa itu adalah nama yang besar. Nama seorang tokoh pemuda sebagai salah satu founding father, termasuk pendiri bangsa. Karena menurut sejarahnya, tahun 26, sebelum tahun 26, beliau adalah SMA di Kota Sorongko. Mamanjamin itu kelahiran Telawi, Kota Sorongko, kemudian SLTA di Kota Solo, setelah itu melanjutkan kuliah ke Hindia Belanda atau ke Jakarta pada waktu itu. Kuliah di Fakultas Hukum. Tahun 28, terjadi gerakan yang sangat luar biasa. Anak-anak muda di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ini bergerak. Bagaimana bersepakat untuk memerdekakan diri. Dan dibuatlah konsep awal yang namanya Sumpah Pemuda. Siapa yang mendesain? Siapa yang memprakarsai? Siapa yang mempromotori terjadinya Sumpah Pemuda adalah Profesor Mamanjamin. Kemudian dilanjutkan tahun 43 sampai 45, beliau termasuk salah satu perumus pendirian Negara Republik Indonesia, yaitu PPUPKI dan PPKI. Makanya setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno kemudian dilanjutkan dengan beberapa Perdana Menteri, yang nama Mr. Mamanjamin ini tetap sebagai salah satu menteri di kabinet tersebut sampai akhirnya. Ini orang yang sangat terpakai sekali. Karena pada waktu itu kita sangat tahu bahwa Sumatera Barat memang banyak berasal pemikir-pemikir yang menjadi salah satu pendiri bangsa. Jadi nama besar ini tentu harus kita pertahankan di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap pada mahasiswa yang setelah selesai di wisuda pada hari ini, kita harus pede bahwa alumni Universitas Mahaputra Mamanjamin ini bisa mencerminkan tokoh yang
ada di kampus kita. Anak muda yang kreatif, anak muda yang bersemangat, anak muda yang penuh dengan inovasi. Dan kami yakin itu ada di para wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kemudian kami flashback ke belakang. Kalau melihat kondisi seperti ini, kami ingat perjalanan hidup kami juga sekitar 22 tahun yang lalu. Yang di wisuda di salah satu fakultas hukum di Padang. Dan kebetulan kami seorang mater dengan Pak Reda, Pak Wakil, satu kampus, cuma mungkin angkatannya berbeda. Artinya, kita kuliah tentu berbagai tujuan yang ingin kita dapatkan. Dan setelah kuliah, kita ingin mengaktualisasi potensi-potensi yang ada di diri kita pada waktu itu. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Rektor, kami sebenarnya campuran Indo Sawalunto dan Kabupaten Solo. Jadi orang tua perempuan saya dari Talawi, sekampung dengan Mama Yamin, orang tua laki-laki di Sumani, Kabupaten Solo. Jadi orang tua laki-laki kami itu adalah pejuang, pejuang PRRI dulu. Dan waktu beliau kuliah, akhirnya beliau tidak tamat kuliah, karena harus berjuang lari ke hutan-hutan di Bukit Kuri di belakang Kabupaten Solo ini, dan akhirnya membuat sekolah dalam hutan. Begitu cita-citanya bagaimana supaya anak-anak ini bisa bersekolah dan berpendidikan, karena pendidikan itu sangat penting. Sampai suatu waktu beliau menyampaikan kepada kami sebagai anak bahwa harus melanjutkan cita-cita beliau untuk menamatkan kuliah. Maka setelah tamat kuliah, ijazah kami berikan kepada orang tua, bukti dari tanggung jawab moral kami. Tetapi secara prinsip, mungkin secara ilmu, bahwa perkuliahan tidak melulu sebagai ilmu terapan yang kita dapatkan. Kalau ilmu juga bisa kita dapatkan di daerah lain, dengan metode-metode lain. Tetapi yang paling prinsip, sewaktu kita kuliah, kita wisuda menjadi sarjana dan diploma, cara penyelesaian masalah antara orang yang wisuda dengan yang tamat SLT sangat berbeda. Itu yang paling penting. Jadi ini kita manfaatkan dalam aktualisasi dan pemanfaatan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Dan kami yakin para wisudawan dan wisudawati dapat memanfaatkan itu dengan baik. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Semoga dapat mengimplementasikan ilmu dengan baik dan menjadi contoh dan suri teladan di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi orang-orang yang bisa berinovasi dalam rangka menghadapi era teknologi 4.0. Kami contohkan salah satu. Di Sawalunto itu ada namanya kerajinan tangan handmade yang namanya sulket-sulket. Tetapi dalam pandemi COVID, otomatis ini berhenti. Tidak ada yang orang yang beli soket. Dan seluruh produksi tersebut berhenti. Tapi kita tidak bisa berpikir hanya seperti itu. Kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Maka kita ajak pengrajin-pengrajin tersebut berinovasi bagaimana memanfaatkan soket ini supaya bahan yang bisa dipakai untuk menghadapi COVID-19. Maka yang kami pakai pada hari ini adalah masker buatan kerajinan tangan masyarakat Sawalunto, yaitu tenun soket sengkal. Artinya ini adalah contoh kecil bagaimana kita berinovasi memanfaatkan situasi yang sangat sulit tersebut. Dengan pandemi COVID, kita harus banyak belajar. Transaksi penjualan, transaksi bisnis, transaksi ekonomi menurun sampai 50%. Yang tidak terpengaruh adalah transaksi yang bersifat online. Dan kami yakin kepada wisudawan-wisudawati yang fresh graduate, yang punya inovasi yang tinggi, perbanyaklah ilmu-ilmu dan perbanyaklah inovasi di bidang IT. Karena penjualan yang bersifat online, ilmu-ilmu yang bidang IT ini sangat akan berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Dan kami yakin sudah banyak staff-staff di pemerintahan Kota Sawalunto yang alumni
Universitas Mahaputra Muhammadiyah. Dan kalau ini berkembang lebih baik, kami yakin tentu kampus kita akan lebih besar di masa yang akan datang. Termasuk fasilitas lainnya. Kalau ada yang dibutuhkan banyak, umpamanya kita butuh kampus, kami akan bicarakan apa lahan yang kita butuhkan. Jadi kami siap mendukung Universitas Mahaputra Muhammadiyah supaya lebih berkembang. Terima kasih.